Kalau untuk penelusuran kotak suara dari kecamatan ini langsung ke desa, ini berarti pelaksanaan min satu ya untuk pelaksanaan. Tetapi hari ini sudah dikirim semua. Nanti untuk kunci itu nanti siang akan dikirim ke desa sekitar jam 2. Di sini ada 10 TPS, alhamdulillah sudah ada tempat-tempat yang lebih aman, dalam arti dari rob ini. Misal pun saat pencoblosan ini terjadi rob, gimana Bapak antisipasinya? Tetap berjalan sesuai yang sudah ditetapkan, karena itu sudah mencari tempat yang lebih aman, lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang sekitarnya. Sementara ini belum ada mudah-mudahan tidaklah, karena mungkin alam akan bersahabat dengan kita, sehingga untuk kegiatan PLKD itu berjalan lancar betul lah. Thank you.